Halo, welcome back to my channel. Udah lama banget ya gue gak update YouTube, soalnya mager banget guys. Tapi mau mulai rajin nih biar ada momen gitu loh, soalnya udah mau lulus. Happy watching. Hai guys. Halo. Kalian? Ya. Hujan dong. Bisa gak ya kita ketemu dia di Ilan? Dia kemarin di Ilan, terus sekarang udah... Dia kemana aja di Ilan? Ilan, Hualien, terus ke Taitung kayak muter gitu loh. Panas kan lu? Iya. Ya lu kayak dikutup sih. Jadi guys, sebenernya tuh kita tuh maunya tuh camping ya kan, Liz? Iya. Tapi lihat di weather tuh hujan, terus tahu-taunya lihat deh langitnya gimana. Langitnya tuh lebih cerah dari jidat gua, woi. Woi, cerah banget. Gua udah beli gelas wine biar kayak dinner-dinner gitu kan. Yeah. Terus tahu-taunya mana enggak kepake. Jadi guys, katanya dia baru tahu kita mau kemana ya. Terus dia bawa apa? Dia bawa aku. Mana? Udah tahu ya sekarang. Iya, yeah, Bro. Tadinya emang kirain mau ke mana? Enggak tahu, gua ke kafe biasa. Ke kafe biasa. Tadi bahkan kata dia kita ke Ciai ya, padahal kita mau ke Ilan. Kafenya di situ, guys. Terus view-nya ke pantai gitu. Jadi tuh udah pernah ke sini yang kedua kali, tapi waktu itu kayak kafenya rame banget gitu, guys. Ya ini sangatlah terlihat estetik ya guys. Tisunya ya. Iya, ada tisunya guys. Akhirnya ke kafe sini guys. So, waktu itu ke sini tuh rame banget. Dan hari ini nggak hujan. Gak ramai juga, gak sih? Tapi langitnya jelek loh. Gak ada matahari. Udah laporannya udah. Udah agak cloudy gitu guys, langitnya jelek. Dari tadi gue kepentok ini terus. Ceritanya maunya ada lautnya guys. Cuman susah. Coba nyala ya, itu nyaman. Bisa dapat nih ulang. Di ATM-nya, di ATM-nya ada. Kok jadi bisa khusus, sih? Kalau misalnya kita ambil 2000, maksimal sekali tarik dapat 5 lembar 200 sen. Gue Nora, guys. Kita makannya banyak enggak? Banyak. Ini bobo ya? Satu tong itu. Satu tong. Apa? Gummy bear. Ini kan cadel. Lu cadel R enggak sih, Liz? Bisa dia. F. Bisa kah? R L L L ya R gitu, Liz. R. Iya bagus, bener kak, pulang. Jangan dicekek. Bis ini pergi makan seafood. Yeay. Padahal udah mau tutup tapi masih ramai banget restonya. Kenapa kalau udah malam? Kenapa kalau udah malam seafoodnya happy, ha? Ya. Kenapa soalnya? Soalnya nggak dimasak.
Kita udah sampai di Night Market. Namanya apa? Temen Night Market ya sih. Lucu banget isunya di bawah jembatan. Enak ya, Lil? Enak. Kayak orang kacau apa ya, Dindo banyak buat lagi. Ini susah banget carinya. Elis makan ini 3 tusuk besokannya uratnya ketarik. Tapi enak sih guys, telur puyuh. Hati-hati kena.